Strike besar ni. Strike besar. Oh, janganlah terlepas. Nak pump dia susah ni. Wah. Ui. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton channel aku ni berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan korang. Okey, pagi ni aku dekat spot belakang rumah aku ni je. Hari ni pun aku nak main haruan. Tapi kalau macam korang tengok lah, spot ni pun dah makin kering. Aku pun tak tahulah air paras mana je yang tinggal. Mungkin dah paras lutut ataupun atas sikit dah ada buku lali je. Tak tahulah ada ikan ke tak ada. Apa-apa pun kita cubalah. Pagi ni pun aku nak guna soft rod kui. Nak tengok ada hasil ke tak ada. Kalau ada hasil, alhamdulillah. Okey, apa-apa pun, jom aku nak siap-siap dulu. Lepas tu kita terus mancing, geng. Okey, stay tune. Okey geng, hari ni aku pakai setup yang biasa juga. Rod daripada Daiwa Laguna X 1020. Reel Daiwa Tatula City 100. Mainline siap kaciri 20 lb, leader Bolzen DFC 20 lb dan soft rock kui warna oranye. Okey, jom kita cuba first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi ni aku nak try kat tepi-tepi ni dulu, geng. Kadang-kadang duduk kat tepi je ikan ni, kita pun tak boleh nak agak dia duduk kat mana. Five minutes later. Okay geng, strike yang pertama securut. Curut lepas lagi geng. Okay geng, strike pertama untuk hari ni securut. Menggunakan soft rock kui warna oranye. Kecil ni kita lepas balik lagi geng. Okay, kita lepas balik lah. Bagi dia besar geng.
Ni dia. Dia jalan. Okey. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita try kat kawasan ni pula. Kawasan ni je yang ada air lagi. Kawasan lain kebanyakannya dah kering, geng. Sebelah-sebelah sana pun kebanyakannya dah kering. Hari ini ke kawasan ni masih bawah paras lutut lah. Bawah apa? Paras bawah lutut. Uish, besar ni. Uish, strap besar ni. Strap besar. Oh. Uish. Besar. Oh, janganlah terlepas. Nak pump dia ni susah ni. Wah. Uish. Alhamdulillah, masih ada lagi size monster kat sini, geng. Tu dia. Alhamdulillah. Size dalam 800 gram ni, geng. Padu ah. Padu, geng. Alhamdulillah. Aku ingatkan dah tak ada dah saiz-saiz yang padu kat sini. Ada lagi ha, menggunakan soft rock kui. Soft rock kui warna warna hijau muda. Ikan ni pernah kena mancing lah, geng. Nampak ni, ikan ni pernah luka ni, kena terlucut, kena mata kair. Alhamdulillah. Ikan dalam dalam mulut dia ada ikan ni. Okay, geng, terbaik, geng. Alhamdulillah. Okay, geng. Aku nak timbang ikan ni. Kosong. Janganlah gerak. Okay, geng. 915 gram. 900 gram, geng. Alhamdulillah. 915. Aku bajet dalam 800 gram ni. 900 gram. Okey, geng, jom kita cari lagi strike yang ketiga untuk hari ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Okay geng, cukuplah video untuk hari ni. Hari ni alhamdulillah aku strike 2 ekor. Seekor tu saiz curut, aku dah lepaskan semula sebab terlalu kecil. Lagi seekor tu saiz padu jugalah, 900 gram tadi aku timbang. Macam korang nampak kan, spot ni. Spot ni sekarang dah semakin kering. Air pun dah lebih kurang paras bawah lutut. Jadi ikan akan berkumpul dekat kawasan ada teratai ni tau. Masalahnya apa? Soft rock tu tak boleh cecah air sebab daun teratai ni tutup air. Jadi susah sikit lah ikan nak menyambar. Mungkin kena pakai katak hidup ke kawasan ni. Sebab memang banyak plastik orang pakai katak hidup. Mungkin dia unjuk-unjuk celah daun teratai tu kan. Memang letupan memang banyak bawah ni. Memang banyak letupan, cuma soft rock tu tak dapat sampai. Jadi itu je lah video untuk hari ni. Aku ucapkan kepada korang yang support aku selama ni jutaan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum.